kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan kekuatan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita terus memuji nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja di atas segala. Thank you.
Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita sembah dan agungkan nama Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan isi dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, tidak sekalipun jadi sia-sia firman yang telah kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Ia Tuhan dan Raja yang selalu ada menjadi pertolongan dalam hidup kita. Mari angkat suaramu lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan kedua tangan yang terangkat sama-sama katakan, dengan
sayap-Mu, ku akan katakan Tuhan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, aku berserah, Kau ku nantikan. Yesusku, dengan iman kami, kami katakan Tuhan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, satu-satunya perlindungan kami Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, kedua tangan kami terangkat Tuhan, aku Kau ku nantikan. Mari bersama-sama, Yesusku, Rajaku. Mari kasih tepuk tangan paling baik. Dengan iman katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku serah. Katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku serah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku serah. Yesusku, Rajaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita meminta penerangan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Kami mensyukuri segala rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, lebih khusus bagi gereja kami yang boleh memasuki usia 20 tahun pelayanan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau terus berkarya di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Dan karena itu ya Bapa, lengkapilah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat terus semakin tekun, semakin giat menjalankan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah kebenaran-Mu saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami, dan kami semakin mengerti setiap firman-Mu dan bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi nats kita pada hari ini ke dalam 7 bagian yang akan saya paparkan selama 7 hari ke depan atau 1 minggu ini. Dan khusus untuk hari ini kita akan fokus pada ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan Petrus. Karena nats ini adalah kelanjutan dari peristiwa ketika Petrus menyampaikan khotbahnya di Serambi Salomo. Ini adalah kelanjutan dari peristiwa Pentakosta. Dan karena kita pada tanggal 10 yang lalu merayakan ulang tahun gereja yang ke-20, maka penting bagi kita untuk melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka merespon firman Tuhan pada waktu itu dengan cara hidup jemaat mula-mula yang kemudian kita coba relevansikan dengan kehidupan jemaat di zaman sekarang. Apalagi kita memiliki tantangan yang besar ke depan, di mana kita memasuki masa new normal atau kenormalan baru akibat pandemi virus corona. Ada perubahan besar yang terjadi di tengah dunia ini yang membuat kita dalam pelayanan kita pun kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, karena itu firman Tuhan kita yang akan kita bahas sepanjang 1 minggu ke depan diharapkan bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan kehidupan kita sebagai satu jemaat, sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Nah, bagian pertama, orang-orang yang menerima perkataannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini, hoimen un apodeksamenoi ton logon autu. Ada kata apodeksamenoi di situ. Kata apodeksamenoi di sini secara harfiah artinya menerima dengan gembira atau menerima dengan kerelaan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-4, kata yang sama diterjemahkan menyambut. Nah, kalau menyambut di situ kan berarti ada sukacita, ada kerelaan. Jadi bukan cuman sekedar terima saja, tapi terima itu mendatangkan sukacita. Nah, ini berkaitan dengan ayat 37. Kalau kita baca ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, yaitu mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus di Serambi Salomo, hati mereka sangat terharu. Jadi menerima di situ pertama kali didorong atau dimotivasi oleh karena hati mereka yang terharu dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab disampaikan di sini. Nah, di dalam ayat yang 41 tadi dikatakan bahwa kata apodeksamenoi di situ dikatakan menerima lalu ada respon memberi diri. Jadi menerima dan memberi diri, kata memberi diri ini sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya tidak ada. Tetapi kenapa Lembaga Alkitab kemudian menambahkan kata memberi diri? Karena ini untuk menekankan kata apodeksamenoi tadi, kata menerima tadi. Jadi menerima di situ bukan cuma sekedar menerima, tapi juga memberi diri. Makanya tadi saya katakan ini bisa disejajarkan dengan kata menyambut. Jadi perkataan Petrus disambut dengan senang hati, disambut dengan sukacita oleh orang-orang. Nah, lalu mereka memberi diri mereka untuk
dibaptis. Kalau kita tarik kembali pada ayat yang ke-37 tadi, hati mereka sangat terharu. Di dalam bahasa Yunani dikatakan begini, katenugesan tenkardian. Kata katenugesan di situ secara harfiah artinya tertusuk. Ya, tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hati tertusuk itu kan maknanya akan berbeda. Nah, hati yang tertusuk itu kalau disejajarkan dengan bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan seperti terpanah atau tersentuh, hatinya tersentuh di sini. Nah, penting di sini bahwa dalam menjalankan misi gereja, sentuhan hati itu perlu dilakukan di dalam setiap pelayanan kita. Ketika kita melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat, mendekati orang-orang yang ada di sekitar kita, melakukan pekabaran Injil, melakukan diakonia, koinonia, marturia, kesaksian, apapun itu, maka kita perlu untuk sampai pada tahap menyentuh hati orang yang kita layani. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Ketika dia berkhutbah dengan berapi-api di Serambi Salomo, kata-katanya itu menyentuh hati orang-orang Yahudi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kita lihat di sini bahwa di dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-36, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian Rasul Petrus. Pertama, Kristus. Yesus Kristus. Setiap pelayanan gereja, kita selalu harus fokus pada pribadi Kristus. Karena itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Yang kedua, Petrus berbicara tentang keselamatan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sedang mendambakan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Pada saat itu mereka menjadi bangsa jajahan dari kerajaan Romawi. Mereka butuh jalan keluar dari semua persoalan itu. Dan Petrus memahami betul bahwa dalam situasi seperti itu, mereka punya kerinduan terhadap kehadiran Mesias, kehadiran Juru Selamat. Maka Petrus memperkenalkan Juru Selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan dia tidak hanya sekedar berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tapi dia juga berbicara tentang keselamatan itu sendiri. Nah, di tengah-tengah masa new normal ini, di tengah-tengah kenormalan baru saat ini, apa yang kita mau hadirkan di tengah-tengah pelayanan kita? Kita harus bisa menghadirkan Kristus di dalam situasi apapun. Nah, lalu yang kedua kita lihat metode. Metode apa yang dipakai oleh Rasul Petrus ketika dia menyampaikan khotbahnya. Kalau kita perhatikan khotbah yang ia sampaikan dari ayat 14 sampai dengan ayat 36. Semua bahasa yang digunakan oleh Rasul Petrus adalah bahasa yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi sebagai pendengarnya pada waktu itu. Dia mengutip dari perjanjian lama. Dia menggunakan istilah-istilah yang dipahami betul oleh orang Yahudi. Nah, kalau kita menghadirkan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang, maka kita sulit untuk mengantar orang mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini harus kita bawa, harus kita sajikan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Makanya kita disebut memberitakan Injil. Injil itu dalam bahasa Yunani euangelion. Euangelion itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Maka yang kita hadirkan adalah kabar sukacita. Kalau orang sedang berduka, kabar sukacitanya apa? Penghiburan. Kalau orang sedang dipenjara, kabar sukacitanya apa? Lawatan, kehadiran kita. Kalau orang sedang butuh pekerjaan, kabar sukacitanya apa? Kita tawarkan pekerjaan. Banyak kabar-kabar sukacita yang bisa kita berikan kepada semua orang. Yang membuat mereka mengerti bahwa Tuhan peduli dengan keadaan mereka. Dan Yesus sendiri berkata, ketika engkau melihat salah satu dari saudaramu telanjang, pada saat itulah engkau melihat aku telanjang. Yesus ada di sekitar kita. Dan ketika kita mengabaikan realitas-realitas seperti ini, itu sama saja dengan kita mengabaikan Kristus. Nah, inilah sebabnya kenapa khotbahnya Rasul Petrus begitu mendalam, begitu menyentuh hati orang-orang Yahudi. Karena dia berbicara dengan orang-orang sebangsa dengan dia, di mana dia menggunakan bahasa yang betul-betul mereka mengerti. Teologinya, teologi orang Yahudi. Sehingga khotbahnya menyentuh hati mereka. Nah, bagaimana dengan kita di situasi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahasa seperti apa yang kita mau sajikan di tengah-tengah bangsa kita?
dan sampai bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi harus bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, bahasa di sini bukan cuman berarti kata-kata yang disampaikan, tapi juga bahasa berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan diri kita. Karena bahasa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk verbal. Komunikasi bisa juga dalam hal kita menampilkan diri kita, sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, cara kita berpikir, cara kita merangkul, cara kita bersahabat, dan banyak sekali cara kita untuk menunjukkan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini yang mau disampaikan di sini. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara membaca nilai-nilai GKRI Diaspora Kopilas, ada 3 nilai di situ: kekeluargaan, komitmen, dan kreatif. 3K. Kekeluargaan, komitmen, dan kreatif. Kenapa kekeluargaan ditempatkan di posisi pertama? Sejarahnya kalau kita balik 2 tahun yang lalu ketika kita membentuk atau menyusun majelis jemaat, maka diadakan semacam survei kecil-kecilan di tengah jemaat. Jemaat kita evaluasi, kita coba tanyakan kira-kira apa yang menjadi nilai penting, apa yang menjadi kekuatan dari gereja kita. Dan ternyata sebagian besar jemaat menjawab bahwa salah satu nilai penting di tengah-tengah gereja kita adalah kekeluargaan, keakraban. Bahwa kita meskipun gereja kita kecil, tetapi ketika kita datang beribadah, kita kenal siapa yang duduk di sebelah kanan kita, kita kenal siapa yang duduk di sebelah kiri, kita kenal siapa orang yang di depan kita, dan kita kenal siapa yang duduk di belakang kita. Nah, dalam komunitas yang kecil ini, kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa mengenal masalah yang dihadapi oleh si A, masalah yang dihadapi oleh si B, sehingga kita bisa menawarkan bantuan karena kita saling kenal. Sehingga persekutuan yang terbentuk dalam gereja kita bukan persekutuan orang-orang yang tidak saling kenal, yang bisa memuji Tuhan secara bersama-sama tapi ketika di luar tidak saling kenal. Kita saling tahu. Oh, si A pekerjaannya apa, si B pekerjaannya apa, si C pekerjaannya apa. Bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Kita saling kenal. Nah, ini kekuatan kita, kekuatan pelayanan di GKRI Diaspora Kopilas. Dan ini karena ini menjadi kekuatan, maka ini menjadi nilai nomor 1, kekeluargaan. Nah, kenapa kekeluargaan itu penting? Kembali kepada ayat yang tadi, supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang menyentuh hati, maka nomor 1 kita harus kenal siapa yang kita layani. Kalau kita tidak kenal siapa yang kita layani, bagaimana kita mau sentuh hatinya? Dan demikian juga kita di antara satu dengan yang lain harus saling mengenal, sehingga kita bisa saling melayani. Nanti akan saya bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya, di hari-hari berikutnya. Nah, inilah pentingnya kita memberitakan Injil di tengah situasi, di tengah kondisi, di tengah masyarakat yang kita saling mengenal. Nah, kalau sudah saling mengenal, tinggal saling menopang. Jadi nggak cukup saja saling mengenal, saling kenal lalu kemudian saling cuek yang nggak ada gunanya juga. Tapi justru karena kita saling kenal, maka saatnya kita melangkah pada tahap berikutnya, saling menopang. Nah, ini akan saya bahas di hari berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Kita akan belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Maka di hari ulang tahun GKRI Diaspora Kopilas yang ke-20 ini, saat kita akan memasuki era kenormalan baru, new normal, kita seharusnya lebih siap karena kekuatan kita besar. Kekuatan terbesar kita adalah kekeluargaan, kekerabatan kita. Saling merangkul, saling menjaga, saling mengenal, akrab satu dengan yang lainnya. Mari kita perkuat lagi itu. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita membawa persembahan dengan sukacita. Apa yang kita beri semua datangnya daripada Tuhan. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kita pujikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga. Tuhan yang menyediakan, oh Allah yang baik.
selaku Gembala Sidang GKRI Diaspora Kopilas, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara, remaja, dan juga anak-anak. Baik menjadi anggota tetap, juga simpatisan, sahabat doa dimanapun berada, yang setia mendukung GKRI DC. Tuhan memberkati. Harapan saya, kebersamaan kita akan terus terjalin dan nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Shalom. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana yang kami ada. Kami bersyukur karena Engkau terus memimpin pelayanan kami di gereja kami, GKRI Diaspora Kopilas. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanan kami, menjadikan Tuhan sebagai penuntun utama dalam kehidupan kami, dalam kami mengambil keputusan, dan di dalam kami menyusun rencana-rencana kami ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tetap setia melayani bersama-sama di gereja kami ini. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka, menjaga dan melindungi mereka, dan memberikan mereka masa depan yang cerah dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Dan kami pun berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, agar setiap pemimpin bangsa dan negara kami dan setiap pihak yang terlibat di dalam upaya penanganan pandemi virus corona ini, baik para pejabat, tenaga medis, relawan-relawan, dan semua yang terlibat, biarlah mereka semua terus mengandalkan Tuhan di dalam mencari solusi yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Engkau terus jaga dan pelihara kehidupan jemaat-Mu, agar ya Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka pun boleh terus merasakan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menempuh pendidikan, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat dan pengetahuan yang baik, agar mereka dapat mengikuti setiap pendidikan, tahap demi tahap pendidikan mereka, dan menyelesaikannya dengan pertolongan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, yang terkena virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan tolong kasihanilah mereka ya Bapa. Beri mereka kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, baik persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, atau persoalan apapun itu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Karena itu jamahlah kehidupan mereka ya Tuhan, berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Almasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tengadakanlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Amin. Amin.